Sat, alhamdulillah nih Sat. Jadi Sat, kemudian Sat, ketika kita Sat udah tahu misalnya sikap kita, ketika kita tahu nih Sat, cobaan itu dari Allah, musibah itu dari Allah, kira-kira ada nggak Sat sikap kita, sikap-sikap kita yang lain untuk menghadapi musibah nih Sat? Nah, itu dia. Tadi kita udah sempat menyinggung beberapa hal. Ya, bagaimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah atau cobaan yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya tadi adalah, pertama dia yakin ini dari Allah. Kemudian salah satu, kalau dengan lisan dia tadi mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah. Ya kan? Dan semua akan kembali lagi kepada Allah. Atau mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya kan? Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dia kehendaki pasti akan dia lakukan. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita yang lain? Ya, bagaimana sikap kita yang lain ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah? Nah, kita lanjutkan kata beliau di sini. Fafarduhu fiha as-sabru wa taslim. Ini sempat kita sudah bacakan tadinya sebelumnya. Maka kewajiban seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, yaitu bersabar dan taslim. Pasrah sama Allah. Pasrah sama Allah. Inilah harusnya sikap kita yang kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah. Sabar dan pasrah. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wabashshiris sabirin. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami pasti akan menguji mereka. Allah bilang tuh lana wala nabluwannakum. Kami pasti akan menguji mereka. Jadi catat, ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Kata Allah, kami pasti akan menguji mereka dengan sesuatu berupa apa? Minal khauf, rasa takut, khawatir, takut terhadap apa? Walju', ya takut, ya banyak hal ya. Takut rezeki. Ya, takut kan? Rezeki. Ya. Kelaparan. Ya. Kelaparan. Seperti makanya di potongan berikutnya ini, kata Allah, walju', kami akan menguji mereka dengan rasa lapar. Ya. Artinya bagaimana di antara orang ada yang berhubungan dengan perut nih, dia nekat untuk mengambil harta dengan cara haram. Ini kan ujian dari Allah. Ustaz, berarti kemiskinan itu ujian gak sih? Ujian. Jelas. Ujian. Beda-beda. Semua. Makanya kata Allah di lanjutan ayatnya, kata Allah, kami akan uji mereka dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Kami uji juga mereka dengan kekurangan harta. Ah, ini tadi. Kemiskinan sudah. Kemiskinan. Kurangnya harta. Itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Wal anfus. Dan kami akan uji mereka dengan kehilangan mungkin orang-orang yang mereka cintai, orang tua atau anak atau pasangan mereka atau siapapun orang-orang mereka cintai. Ya. Itu ujian dari Allah. Wasamarat, dan kami uji dengan apa, tumbuh-tumbuhan. Artinya mungkin misalnya mereka seorang petani, terus Allah uji bagaimana tumbuh-tumbuhannya itu menjadi tidak tumbuh dengan baik, gagal panen dan sebagainya. Atau kalau dalam kita misalnya di orang perkotaan, misalnya dalam dunia kerjanya ya capek bekerja begini dan begitu, ternyata hasilnya minim, tidak sesuai dengan ekspektasi, itu ujian semua dari Allah akhi. Ya, itu ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di akhir ayat Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah ayat 155 ini, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Beri kabar gembira sama mereka.
akhir ayat Allah sebutkan ini, sabar, orang-orang yang sabar. Padahal sebelum tadi Allah cerita tentang ujian. Di akhir Allah bilang, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang melalui itu semua dengan kesabaran. Kabar gembira. Ini salah satu pelajaran ini dari ayat ini tadi, bahwasannya tidak akan atau tidak ada yang merasakan kebahagiaan, kesenangan, gembira melalui semua ujian-ujian tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Itulah orang yang bahagia, gembira ketika menjalani ujian atau musibah-musibah tersebut. Ya Allah. Wabashir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu siapa mereka di ayat 156-nya surah Al-Baqarah ini tadi, yaitu orang-orang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah, kami semua ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ini nih, tadi as-sabr wa taslim, ini taslim. Kalimat irja' ini sebuah taslim, dijelaskan oleh para ulama. Taslim, salah satu maknanya tadi, seperti orang menyebut kalimat istirja'. Istirja' itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu bentuk atau simbol kepasrahan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Dia meyakini, ini semua dari Allah. Udah aku serahkan ini semua sama Allah. Terserah pemiliknya, dia mau melakukan apa. Ya. Aku rela. Apa yang dia lakukan kepada aku. Ya. Inilah. Nah, siapa mereka? Ini orang-orang yang tadi. Wabashir sabirin, akan gembira, bahagia di dalam menjalani semua ujian yang Allah berikan kepadanya. Bersabar. Pertanyaannya, oke, Ustaz, kita udah tahu ini, kita harus bersabar. Kok tapi kadang-kadang udah bersabar tapi gak bahagia, Ustaz? Dia ngakunya gitu kan, wah capek kali aku udah bersabar. Sabar-sabar, ketika datang, sabar. Datang teman sabar, iya. Apa sabar kok gak di kondisiku? Gitu. Dia mengatakan, ini aku udah letih ya bersabar, aku udah capek bersabar nih ya, ini aku udah sabar loh, tapi dengan nada seperti itu, aku udah sabar loh, gitu, dengan teriak. Udah sabar. Ini bukan bentuk sabar, ya. Atau dia kurang sabar apa lagi? Mengaku bersabar, tapi sambil apa? Dia melampiaskan rasa marahnya dengan mengerjakan hal-hal yang mungkin Allah haramkan, mungkin dia minuman keras, mabuk-mabukan. Ya kan pas dapat ujian dibilang temannya, kamu kok minum minuman ini? Ini kan haram, nggak boleh nih minuman keras ini kan, khamar ini. Iya, ini supaya aku bisa lebih bersabar dalam menjalani ujian. Apakah seperti ini bersabar? Ya enggak, ini bukan sabar. Itu melampiaskan saja. Ini bukan melampiaskan juga. Iya, dibilang melampiaskan, mungkin melampiaskan versinya dia ya. Bukan versinya bagaimana sih seharusnya seorang muslim dalam menghadapinya, enggak seperti itu. Ya. Atau ada yang lisannya enggak berkata-kata dan dia juga enggak mengerjakan hal-hal yang haram seperti itu tadi. Ya, dia mengatakan sama temannya, "Ya, udahlah aku sabarlah. Aku sabar." Tapi hatinya gondo, kesel, jengkel. Apakah ini sabar? Ini juga bukan sabar. Maka kalau hal-hal yang demikian ini dilakukan seorang, kenapa akhirnya mereka gak bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang Allah sebutkan tadi. Ya. Yang Allah bilang, wabashiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ah.
kenapa mereka nggak bisa merasakan kegembiraan itu? Kenapa mereka nggak bisa merasakan kesenangan dengan sabarnya itu? Karena salah dalam melakukan kesabarannya itu. Berarti saat kalau misalnya jengkel nih, walaupun nggak dilampiaskan sama orangnya, tapi tetap jengkel gitu, pigi ya, itu. Hati kesel, jengkel, dongkol itu. Ini belum dikatakan orang bersabar. Iya. Kita lihat nih, ya kata beliau nih. Kapan orang itu dikatakan bersabar? Wassabaru habsun nafsi anit tasakhut bil maqdur. Yang pertama, sabar itu menahan diri kita, jiwa kita, hati kita dari apa? Dari rasa murka terhadap takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini dengan hati. Dia menahan dirinya, menahan hati, perasaannya. Aku gak boleh. Harus dilawan gitu. Iya, harus dilawan. Harus dia, apa namanya, pasrah. Harus dia rela, ridho dengan hal demikian ini. Ini yang pertama, dengan hatinya. Kemudian, wahabsul lisan anisyakwa, kata beliau. Yang kedua, menahan lisannya dari mengeluh. Yang ketiga, habsul jawarih anil ma'siyah. Kalatmi wasyakil fiyab wa natfil sya'ar wa nahwihi. Dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat. Seperti misalnya kata beliau di sini contohnya, orang yang ya menampar-nampar wajahnya, atau yang merobek bajunya, atau yang mencukur rambutnya dalam rangka tadi melampiaskan kekesalannya ini. Berarti gak sabar juga. Dan lain sebagainya. Ya, ini bukan dikatakan sabar. Meskipun ya lisannya gak berkata-kata, tapi dia tunjukkan dengan perbuatan anggota tubuh. Dia robek bajunya, dia banting buku, ya, dia pecahkan piring. Memang mulutnya mungkin gak berkata-kata, diem. Tapi teng pecah, udah pintu udah rusak, suaminya pun bingung nih, mama kenapa? Dia ada ngerasa sabar nih saatnya, maunya bisa lebih nih, tapi untung ditahan akhirnya. Ini belum dikatakan sabar ya seperti ini. Ya. Tiga-tiga ini harus dipenuhi, kalau salah satunya gak ada. Tadi bersabar dengan hatinya dengan cara apa? Menahan emosinya, artinya dia hatinya berusaha untuk ridho, lapang dengan hal demikian itu. Ya, tadi kita lihat ini habsun nafsi anit tasakhut bil maqdur. Yang kedua, menahan lisan dari mengeluh. Ya kadang orang banyak kan, kalau misalnya ya memang dia sih perbuatan anggota badannya nggak mecahin piring, tapi sih ngomel aja, keluh kan gitu. Ya, aku udah sabar kali nih. Aku udah sabar kali sama suamiku. Aku udah sabar nih pokoknya dengan istriku. Tapi dia gak ngerti gitu. Iya, tapi dia gak ngerti. Aku udah bersabar loh. Enggak. Anda belum dikatakan orang bersabar. Makanya Anda belum bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam jiwa Anda. Kalau udah sabar pasti dia tenang. Ya? Iya. Udah gak merana-mana. Kalau dia benar-benar sudah mewujudkan tiga rukun sabar ini. Makanya kata beliau ini, famidarus sabar ala hadhil arkan ats-tsalatsa. Sabar itu berputar di tiga rukun ini. Ini merupakan rukun dari sabar. Tiga rukun ini, bersabar dengan hatinya, bersabar dengan lisannya, bersabar dengan anggota badannya. Bersabar dengan hati dengan bagaimana tadi? Yaitu dengan merasa ridho, rela terhadap ketetapan yang telah Allah berikan untuknya. Terhadap takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Dengan lisan, dengan cara apa? Dengan tidak mengeluh. Tidak mengeluh, berkeluh kesah terhadap ini. Diam aja. Ya, diam. Ya, tentu yang lebih baiknya lagi dia berdoa kepada Allah. Istighfar, meminta pada Allah, istighfar. Ini lebih baik lagi, beristighfar. Ya, mungkin sebagian orang, ya na'udzubillah min dzalik, mengatakan apa? Kenapa Allah melakukan ini kepadaku? Allah gak adil. Dia mengatakan Allah gak adil. Ini udah melewati batasnya.
justru demikian, demikian ini. Ini udah jauh dari sabar tadi. Ini udah jauh dari sabar. Maka wajar orang seperti ini tidak akan merasakan ketenangan ketika melalui masa-masa sulitnya itu. Ya. Ini masa sulit itu pasti datang, kan? Iya. Jadi Ustaz, saya kan orang awam. Gitu. Iya, iya. Kalau kita itu gak nerima gitu kan dalam hati kita. Dan kita kayak yang seperti Ustaz bilang tadi gitu. Berpikir bahwa Allah gak adil. Itu bahaya banget ya Ustaz. Iya. Bisa lari. Gak lulus ujian aja ya. Ini menandakan bagaimana kecacatan dia di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengesakan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadari, orang ini enggak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Di mana salah satu nama Allah Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Semua keputusan Allah, semua perbuatan Allah itu ada hikmah di balik itu semua. Itu semua baik. Salah satu sifat Allah apa? Adil. Allah Maha Adil. Apapun yang Allah telah tetapkan bagi hambanya, itu pasti ada sebuah bentuk keadilan Allah di situ. Gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Gak mungkin. Ya. Sat, kalau ini Sat, kan tadi kita diberi cobaan tadi, musibah tadi Sat. Lalu kita berdoa Sat, meminta musibah ini terlalu berat. Saat itu berarti kita gak termasuk yang disebut gak pasrah. Saat. Dia minta sama Allah nih. Allah. Ya Allah mudahkanlah, ringankanlah ujianku ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk orang yang tidak pasrah? Pasrah. Bukan itu yang dimaksud dengan tidak pasrah tadi kepada Allah. Tidak berserah diri kepada Allah. Justru ini termasuk orang yang taslim pasrah kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Sehingga dia meminta apa? Kepada ya Allah, tolong perbaiki urusan hamba ini Allah. Ya, ini sebagaimana datang dalam banyak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya udah hanya engkau lah ya Allah, ya. Gitu ya, pasrah. Dia minta kepada Allah. Nggak bergantung dengan diri dia sendiri. Ini termasuk orang yang taslim kepada Allah. Ya, orang bentuk taslimnya tidak hanya dia kayak ridho, rela, tapi termasuk dia bergantung kepada Allah untuk Allah memperbaiki urusan dia ini. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubungan tadi ke perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan Allah enggak adil dan lain sebagainya, atau dalam hatinya mungkin lisannya enggak mengucapkan tapi dalam hatinya kenapa Allah melakukan hal demikian. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jangan tanya tentang kenapa Allah melakukan ini. Wahum yus'alun, tapi mereka lah yang akan dipertanyakan. Mereka yang akan dipertanyakan. Jadi tanya diri kita. Allah berikan aku musibah ini. Jangan tanya, kenapa Allah berikan ini ke aku? Kok enggak dia? Enggak. Tapi tanyakan, apa yang Allah inginkan dari aku dalam menjalani musibah ini? Tanya tentang diri kita, apa yang harus aku lakukan? Ya. Yang sesuai dengan keinginan Allah itu apa? Apa ya? Apa itu yang tadi harus berbuat itu? Sabar. Bersabar. Tapi memang itu enggak mudah ya. Ini berat sih kok. Ya. Soal tadi mau marah aja itu ternyata gak jadi kita tahan, itu kita gak termasuk golongan yang sabar itu sebenarnya kan. Iya. Jadi memang sabar itu pahit memang. Manis, tapi bisa. Tapi buahnya manis. Iya manis gitu. Kan, buahnya manis. Ada tipe orang yang pemarah gitu tapi dia pengen
sabar, iya gitu, betul. Itu harus pelan-pelan gitu. Tipenya pemarah. Iya, memang pengen berubah dari kecil tuh. Pengen. Jadi dia pengen gitu. Merubah karakternya gitu. Itu bisa. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya. Gak bisa dilakukan ya. Kecuali itu pasti karena hamba itu mampu. Paham? Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya yang dia tidak mampu mengerjakannya. Terus yang orang pemarah gini kan, dia kan memang udah niat nih mau berubah. Rupanya marah lagi dia. Abis itu langsung sadar dia, aku kan niat aku gak marah-marah lagi, tapi kenapa lagi? Mungkin di awal okay, orang yang udah terbiasa memiliki karakter seperti itu kan. Tapi dia terus berusaha, walaupun nanti jatuh lagi dalam kesalahan tersebut. Ya. Kemudian dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka insya Allah yang demikian itu Allah akan ampunkan perbuatan dia tadi. Dan ya selama dia terus berusaha untuk menghilangi itu, ya insya Allah itu perlahan akan hilang. Ya. Tetap sadar deh, iya. Karena mungkin kan. Ya siapapun pernah, kayak anak pun pernah marah kan, Sat. Pas waktu marah, abis marah, nyesel kali, Sat. Nyesel kali. Ya, iya. Kok bisa marah gitu. Namanya kalau marah itu pasti, makanya Nabi SAW tuh sering mengingatkan para sahabatnya dia. Salah satunya hadis Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasul, tolong nasihatkan aku sesuatu. Kata Nabi SAW, la taghdab. Ditanya lagi. Yang lain, latang top. Apalagi, latang top. Ya. Itu 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tidaklah Nabi melarang kita dari sesuatu, melainkan karena di dalam hal itu ada mudarat bagi kita. Makanya dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh syariat ini. Termasuk tadi, sikap yang menunjukkan kekesalan, emosi, marah. Tentu ini marah yang bukan karena Allah ya. Berbeda nanti kasusnya kalau marah karena Allah. Ya justru marah karena Allah itu satu hal yang mulia. Ya, tapi kita bahas nih marah yang secara umum yang banyak orang lakukan. Yeah. Ya, marah terhadap atau murka terhadap takdir yang tidak enak menimpanya. Ya, yang demikian itu. Ini dapat memudaratkan diri dia sendiri. Ya, dapat memudaratkan diri dia sendiri. Maka... memang harus berusaha membiasakan untuk bersabar ini. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan ta'allum. Itu dengan terus diulang-ulang. Wa innamal hilm bitta'allum. Adapun kelembutan bisa didapatkan dengan cara terus membiasakannya juga. Lemah lembut, sikap seperti terus ini. Dibiasakan. Terus iya. Yang seperti ini bukan bawaan lahir saatnya, misalnya ada yang sabar dari lahir ataupun pemarah dia dari dulu. Itu bisa di kebiasaan ya. Biasakan, bisa dipelajari. Ya. Salah satunya tadi diingat, kenapa kadang orang banyak yang gagal dalam bersabar karena enggak tahu apa sih hakikat dari bersabar tadi? Ternyata 3 hal ini. Banyak orang mengaku diri dia sudah bersabar padahal dia belum bersabar. Iya. Kenapa karakter masih keras seperti ini? Padahal dia sering bilang aku sudah bersabar. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan 3 rukun sabar. Inilah hakikat dari sabar tadi. Inilah hakikat dari sabar. Arti dari kesabaran itu. Berarti saat kalau ibaratnya kita ingat nanti kan, kalau misalnya kita lagi marah sama orang, abis itu kita begini dari dia supaya enggak makin memuncak kan. Habis itu jumpa sama orang, ya kesel kalah gue sama siapa nih. Itu berarti gak bersabar sana. Iya, berarti dia telah apa nih, gak bersabar dengan lisannya kan. Dia ngomong, kesel kali aku sama Fulat. Untungnya lebih gigi ya. Oh iya, macem-macem lah dia bilang gitu kan. Nah, emang berarti dia juga belum merealisasikan kesabaran itu di dalam dirinya. Ya. Jadi, bersabarlah di dalam bersabar. Kayaknya berat nih soal tadi dicoba Sat. Penting dapat celahnya tadi Sat, 3 hal tadi Sat. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar ya.